Dan berikut ini merupakan jadwal pertandingan Piala MVL 2023 di pekan ke-13 pada tanggal 17 sampai dengan 18 Juli 2023. Di pertandingan yang pertama pada tanggal 17 Juli 2023 ada pertandingan antara Sabah FC melawan BDRM FC pada pukul 4.45 petang waktu Malaysia. Selanjutnya ada pertandingan antara Terengganu FC melawan Project Farm MSN pada pukul 5.15 petang waktu Malaysia. Kemudian ada pertandingan antara Kelantan United FC melawan Johor Darul Takzim FC pada pukul 5.30 petang waktu Malaysia. Selanjutnya ada pertandingan antara Penang FC melawan Kedah Darul Aman FC pada pukul 5.30 petang. Kemudian pada tanggal 18 Juli 2023 ada pertandingan antara Kuching City FC melawan Selangor FC pada pukul 4.45 petang waktu Malaysia. Dilanjutkan pertandingan antara Negeri 9 FC melawan Perak FC pada pukul 5.15 petang waktu Malaysia. Dan di pertandingan yang terakhir ada pertandingan antara Seri Pahang FC melawan Kuala Lumpur City FC pada pukul 9 malam. Dan berikut ini merupakan klasemen terbaru di grup A dan juga di grup B Piala MVL 2023.